Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Rohmat Trader. Dan pada kesempatan kali ini kami akan unboxing atau melihat apa saja dalaman dari karbo PE28 Black Racing Carburetor dan tampilan dusnya seperti ini. Sebelum kita membahas yang lebih detail dari karbu ini, kalian mesti harus sebelum memiliki karbu ini harus mencari obeng, atau bukan obeng sebenarnya, kunci L, karena baut di sini itu seperti ini, belum fokus. Nah, seperti ini kunci L. Ini kunci L ukuran 3 ya, 3 mili. Sebelum kalian beli karburator ini, kalian harus menyiapkan itu dulu. Setelah itu kita bongkar dan kita lihat ini dari escape-nya. Ini itu saya nggak salah lihat atau bagaimana. Ini escape-nya itu kuning, guys. Kuningan. Tampilannya itu sedikit mewah, dan ini tipe jarumnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat ini kodenya yang di belakangnya CH29 ya. Nah, ini bahannya aluminium, ini juga logam. Kemudian corongnya ini tipe hyperflow, kalau dari bungkusnya ini ya. Nah, kami sudah mencoba modifikasinya supaya jadi seperti superflow menggunakan lem porting. Nah, setelah kita mengetahui escape ini kuningan, kemudian kita melihat dari sini ya. Nah, ini dapat kita lihat, ini pilot jetnya 35S. Kemudian main jetnya ini ukuran 112. Main jet ini 112. Dari bawaan karburator ini. Dan tipe pernya ini lumayan keras, tapi kualitas pernya ini lumayan bagus untuk sekelas karbu murah ya. Karbu ini saya beli sekitar 160 sampai 180. Ini saya beli di TikTok dan di Shopee juga ada, dan di toko online yang lain pun masih banyak. Kemudian yang tidak kalah menarik ini adalah tipe pelampung yang bisa diatur naik turunnya. Nah, ini sangat membantu sekali untuk kita yang sering setting-setting motor. Kemudian finishing dari mangkok karbu ini benar-benar mewah dan gak kelihatan murahan. Cukup bagus untuk tampilannya. Kemudian untuk yang menggunakan motor 4 tak, ini kita tutup, dan saya juga sudah menutup ini menggunakan lem plastik steel. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.